guys, welcome to my channel Asrina Basri. Jadi teman-teman, hari ini hari lebaran. Ini hari lebaran keberapa ya? Ketiga. Nah, kita bakal pergi bawa bapakku, karena bapakku tuh sering sakit-sakit kan. Dia kan supir drive batu bara. Nah, kita bakal ke apa sih namanya tempatnya? Dondang. Permandian air panas Mahkota Dondang. Aku bakal bawa mamaku, bapakku, adikku, karena kan kakinya mereka kadang sakit kan, apalagi kalau mamaku, apalagi kan ini mereka udah usia lanjut tua. Apa sih? Lansia. Makanya kita bakal bawa mereka ke sana. Ikutin vlog aku hari ini ya. Ayo, let's go. Aku mau beli tiket dulu. Rame ya? Guys, aku mau beli tiket dulu ya. Harganya masih sama sih nih. Udahan aja. Kita tanya lagi ke Mbak. Selamat siang, Kak. Kak mau beli untuk 5 orang artisnya. 150. Tiketnya Rp30.000 per orang. Rp30.000 per orang. Jadi kita beli 5 150 ya, Kak. Oke. Oke. Berarti 155 ya. Oke. Tiket. Guys, kita oh, yang sebelah kiri ini ya. Oke, guys, kita udah dapat tiketnya. Ini dia tiketnya. Tiketnya 30. Oke. Kenapa, Mak? Kita masuk dulu ya, guys. Aduh, becek, guys. Masuknya sebelah kiri sini. Guys, kan kita udah nyampe, kita masuk dulu. Ini masalahnya nih, gazebo-nya ada nggak ya? Karena Ibu Ida yang ngurus kan. Kalau mau ganti baju aja dulu. Nih, ada kakakku juga. Nih, ada kakakku, guys. Mau ganti baju dulu, Kak? Nanti dulu ya. Kita masuk dulu yuk ke dalam. Nah, rame banget hari ini, guys. Guys, jadi aku tuh lama banget nggak kesini ya. Kemarin tuh sama tim dinas pariwisata. Jadi sekarang aku yang kedua, karena aku pengen bawa kedua orang tuaku untuk berobat di sini. Jadi kita kesini. Nah, ini yang kemarin kita keadaannya seperti ini ya, guys ya. Tuh, ini Rapli. Ini dia pohon anunya. Ini bapak sama mamaku. Halo, Mak. Halo. Halo, Kak. Wih, mantap. Kita mau ke celup ke sana, guys. Ke pemandian air panas. Ini lumpurnya, aduh licin ya. Hati-hati licin, Mak. Korona rendah pada tahu. Nih, guys, kita masuk dulu ya. Eh, mama aku udah mulai mau turun, guys. Di sini banyak orang. Astaga, Ibu. Ibu-ibu, ini adalah peraih TikTok Award 2021. Asrinda Basri dari Alah. Tenggarong. Wih, ketemu lagi. Oh, iya, oke. Okay. Siapa tahu lihat YouTube, ini orangnya. Iya, ramai sekali ya hari ini ya, Bu. Alhamdulillah ramai banget. Pernah enggak yang lihat di tempatmu apa namanya, guys? Coba Mbak Sri. Di tempatmu apa namanya, guys? Betul. Guys, kan kita ketemu ownernya yang punya Mahkota Dondang nih. Alhamdulillah, halo Ibu. Iya, halo juga. Nah, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih udah datang berkunjung di wisata air panas Mahkota Dondang ini. Di mana wisata ini air panas ya? Iya. Air panas Mahkota Dondang ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Betul. Nah, banyak sekali yang datang berobat di sini seperti gatal-gatal, korengan, jerawatan juga. Iya, kemarin sempat. Tapi ini sudah mulus, sudah nggak jerawatan. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak sekali yang disembuhkan. Nah, mungkin dari itu, dari mereka dari mulut ke mulut tahu, akhirnya alhamdulillah bisa rame. Iya, betul. Ini saya kemarin datang pas lagi ini ya, pas lagi tutup kali ya. Iya. Nah, sekarang udah rame nih. Kaget tadi pas nyampe, banyaknya orang, nggak kayak biasanya, aku bilang. Ya, alhamdulillah sekarang itu semakin banyak yang datang karena merasakan kasiatnya mereka datang kemari tuh
bukan hanya jalan-jalan, tapi mereka datang ke sini untuk berobat. Berobat, benar sekali. Mudah-mudahan semua yang datang ke sini bisa sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sini banyak juga ya lokasi-lokasi seperti makan-makanan ya, udah lengkap ya. Benar, ada makanan di sini, ada soto Lamongan. Lamongan. Uh-huh. Ada bakso makota, ada nasi lalapan, terus SSS minuman SS gitu. Jadi kalau mereka yang nggak bawa makanan, kita juga ada siapkan di sini. Harganya murah juga. Dan harganya pun murah. Nanti kita tes dia sebelahnya ya. Iya. Terus kalau di sini kan boleh bawa makanan. Nah yang penting selalu jaga kebersihan. Iya benar. Salah satunya kenapa kita bolehkan orang membawa makanan kemari, biar mereka meringankan bebannya. Karena kalau harus beli semua, anaknya banyak kan kasihan juga. Iya, betul-betul. Nah, tapi kalau umpamanya mereka bawa makanan dengan selera mereka sendiri, mereka senang gitu. Liburan senang. Benar. Serunya pulang dapat, sehatnya dapat. Mantap. Mantap memang. Ini kita langsung lanjut aja kali ya, ke mana ini kira-kira nih? Kita silakan dulu ke kolam renangnya, ada patung Singapura, jadi nggak perlu ke Singapura sana jauh-jauh. Di sini sudah ada singanya, singa mahkota. Ke panggung juga tes karaoke, jadi biar pengunjung tahu kan. Langsung aja kita ke sana ya. Benar, ada live karaoke-nya juga, boleh nyanyi. Wow. Silakan, ada pandu saya, silakan pergi ke sana. Oh, oke, saya pamit ya Bu. Iya sayang. Semoga kita sukses ke depannya. Nggak usah. Nanti saya nyusul. Silakan. Iya, siap. Ayo Ibu. Ayo kita duluan aja dulu. Ya masuk guys. Kalau udah nyampe di sini kalau misalnya teman-teman mau pesan gazebo di sini bisa pesannya lewat sini, bayar tiket gazebo. Ternyata cantik mau pesan gazebo di sini. Pas dari pintu masuk ke sini langsung aja pesan gazebo supaya teman-teman terhindar dari paparan sinar matahari. Kalau hujan enggak kehujanan ya Bu ya. Asik. Nah, kalau gazebonya masih sama dengan harga yang kemarin Ibu? Kalau gazebo dia bervariasi karena kita banyak banget sekarang penambahan, dari sewanya yang 100.000, 150, 200 dan 250. Tapi kalau misalnya untuk reservasi yang mau pakai aula kita juga nyediakan. Nah, jadi sekarang kita berlakukan ada loket tersendiri, dan kalau kita beli tiketnya kita jaminannya KTP. Jadi ketika pulang kan dikembalikan. Oh, bagus banget. Jadi nggak bakalan ada orang yang menyalahgunakan, oh ini nih gazebonya masih gitu kan. Oh, padahal iya. Orang yang nyewa udah pergi. Ayo kita lanjut. Ayo kita lanjut lagi. Malam, selamat datang. Semoga asap-usap di sini ya. Ini mau nyanyi kan Ibu rencananya? Boleh, Mbak Asri mau nyanyi lagu apa nih? Dukung ben aku, dukung ben itu si bimbang, masa bunda gak mau tahu. Guys, sekarang kita udah nyanyi-nyanyi tadi, ini seru banget ya Ibu ya ternyata ya. Iya, rame banget kalau di sini. Ada fasilitas menyanyi, karaoke-nya ini sepuasnya berarti di situ ya? Sepuasnya, yang penting bayar satu lagu 5.000. Waduh. Untuk maintenance sound system. Oh, kata maintenance sound system. Oh, berarti saya bayar juga nih berarti tadi. Udah dibayarin. Dibayarin. Udah dibayarin sama Bu Haji tadi. Ya, alhamdulillah Bu Haji makasih ya udah bayarin. Nah, di sini pengunjungnya nih aku lihat dari tadi tambah hari, tambah sore, tambah menambah ya Bu ya. Kira-kira nih berapa nih kalau misalnya dikumpulin orang-orangnya? Kalau dikumpulin, aduh gimana ya kalau dikumpulin? Kalau jumlah pastinya cuman bisa ditanya sama petugas loket. Kira-kira aja deh, 10.000? 10.000 enggak lah, enggak nyampe. 5.000? Untuk hari ini ada enggak nyampe kayaknya. Pokoknya banyak deh. Pokoknya banyak lah, kalau 5.000 enggak nyampe kayaknya. Iya, pusing ya sampai ya, saking banyaknya orang di sini, banyak banget guys. Dan apalagi di belakang tuh banyak anak-anak. Dan pengunjungnya dari pagi itu silih berganti terus-menerus. Makanya saya bisa enggak bisa prediksikan. Oh iya. Di sini aman kok guys, kalau untuk ini dijaga ya, ada penjagaannya juga. Kalau kalian mau pengen menyembuhkan segala penyakit kulit ya, kesini aja guys, ke Mahkota Dondang, Permandian air panas Mahkota Dondang ya guys. Agar lupa. Nah, untuk air panasnya itu biar tidak salah informasi, di sini air panasnya itu murni panas bumi.
Ya, ingat guys. Kalian bisa lihat di video sini. Di sini lebih lengkap ya. Kemarin aku udah jelaskan videonya ada di atas sini. Di sini deh. Aku taruh di sini aja deh. Nah, videonya tuh udah aku lampirkan di sini. Jadi kalau kalian mau nonton lebih jelasnya, udah dijelaskan sama Ibu Ida juga tadi kemarin ya, pas kita pertama kali ke sini. Kalian bisa cek aja di sini ya, teman-teman ya. Langsung kita kemana nih kira-kira? Kita ke kolam air hangat dulu, langsung ke belakang habis itu ke pemandian lumpur. Oke, langsung aja let's go, ikutin kita guys. Lu kayaknya diangkat dulu deh celananya nih. Oke. Nah, guys, sekarang aku bakal nanyai, wawancarai ibu yang ada di samping saya, salah satu pengunjung Mahkota Dondang. Gimana bu perasaannya atas sama ibu siapa? Ibu Lilis Susianti. Oke, ibu Lilis ya? Nah, ibu Lilis ini pertama kali kesini gak? Iya, pertama kali. Pertama kali, gimana nih perasaannya ketika sudah nyampe di sini, udah ngerasain, tadi katanya udah mandi ini lumpur. Ya, mandi lumpur, kedua air hangat. Gimana perasaannya? Untuk usia-usia kayak aku sih memang asiknya memang mandi lumpur, air hangat buat terapi kesehatan juga sih. No. Masalahnya kalau air biasa kan udah banyak nih di Samarinda, yes. Di mana? Ini memang paling mantap. Paling mantap paling ya. Mantap. Saya juga jauh-jauh ibu dari mana? Samarinda. Sebenarnya bukan Samarinda sih, Sangkuliran. Dari Sangkuliran. Tapi masuknya Samarinda. Samarinda ya? Lewat Samarinda. Saya Tenggarong aja jauh-jauh ibu. Ibu dari Samarinda juga jauh-jauh. Berarti ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Berarti senang nanti bakal mampir ke sini lagi ya? Insya Allah. Pokoknya nih teman-teman yang ibu-ibu yang di Sangkuliran atau dimanapun memang buat terapi mantap. Di sini memang paling mantap guys. Jadi kalau berapa mobil tadi ke sini? Ada 4. Ada 4 mobil. 4 mobil. Jadi banyak sekali orang-orang yang kesini ya guys. Dari Samarinda, Balikpapan, sama-sama. Sangkuliran, Tenggarong. Sangkuliran, waduh. Kayaknya aku harus mampir ke Sangkuliran nih. Sangkuliran ada apa nih bu? Kayaknya kalau untuk kayak begini-begini nggak ada. Kalau merenang biasa. Oh, kalau pokoknya merenang. Yang ini yang paling ada air panasnya, ada mandi lumpurnya. Lumpurnya, ada karaoke-nya, ada kayak untuk mainan anak-anak juga. Oh, pokoknya buat ibu-ibu cocok, buat anak-anak cocok. Oke, siap. Makasih ya Ibu Lilis. Oke, ya. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, dadah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin kita, udah ngevlog, apalagi vlog pertamanya itu kalian bisa nonton di tengah di sini ya guys, ada videonya kalau kalian mau lebih jelasnya. Tapi di sini lagi padat banget, banyak banget acara-acara yang ada di sini ya ibu ya. Ya, untuk hari ini ramai banget. Pertama ada acara apa tadi bu sebelum saya datang? Sebelum acara apa tadi ya, sampai lupa. Acara nyanyi-nyanyi, karaoke, acara berenang-berenang gitu maksudnya bu, makan-makan. Di sini udah lengkap banget. Pokoknya terima kasih buat teman-teman, makasih juga tadi ada Ibu Haji juga nemenin kita. Terima kasih juga untuk Ibu Ida yang udah nemenin kita juga. Makasih juga udah datang ke sini. Orangnya mau belok dulu. Enggak apa-apa, biar aja dulu. Pokoknya makasih banyak ya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa datang di mana Ibu? Pemandian Air Panas Mahkota Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, Kalimantan Timur. Pastinya di Indonesia dong. Benar banget, jangan lupa mampir ya guys. Wah, buruan, mumpung lagi ada promo kan apa ya? Lagi banyak pengunjung guys, buruan. Ini nih suasana lebaran nih, ini ada mahkotanya, pintu gerbangnya ada mahkotanya, di dalam juga ada singa mahkota ya. Benar banget. Makasih banyak guys, kalian enggak usah jauh-jauh ke Singapura, langsung ke Mahkota Dondang di Muara Jawa ya, Bu. Ya, Muara Jawa. Betul banget. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Bye-bye.